Hai, assalamualaikum semua. Hari ni kita nak sambung pasang lampu. Okey. Mula kita buka adanya tailgate trim ni sebab nanti kita nak pasang dia punya nut dia. Okey, ni lampu reflektor dia. Cara kita nak tentukan kat mana kita nak gerudi, kita nak tebuk lubang. Tailgate ni kena tebuk lubang. Okey, saya pakai double sided tape. Tengok cara saya pakai. Dia banyak cara lah macam mana kita nak tentukan lubang yang untuk kita tebuk tu. Ini cara saya. Ini alat yang saya nak gunakan, alat yang saya gunakan untuk tebuk lubang tu. Saiz lubang yang ni 6 mm. Tebuk, kita setting tengok ngam tak ngam. Lepas tu kita setting pula dua lagi lubang yang untuk dia tebuk, untuk dua lagi start dekat situ. Sama juga saya pakai double sided tape, tampalkan dekat dua start tu. So lekatkan dekat tailgate tebuk magnet ni dan tekan double sided tape tu akan tinggal dekat tailgate. So lapik sikit kat lampu dan kita tebuk pada kat double sided tape tu, dia dah ada kesan lah kan. Ini lubang ni saiz 8 mm. Jadi yang jenis macam piramid ni, dia ada letak dia punya saiz dekat dalam tu, 4, 6, 8 tu dia 3 kali masuk. Tapi ini reflektor yang belah kanan ni kita first time nak pasang kan. Kita tak tahu berapa size dia. Kita test dululah satu-satu size. Tak muat lagi sebab ni pakai saiz 6. So tebuk sikit lagi. Saiz 8 baru 6. Kena hati-hati takut dia lompat ke tepi kan, bercalar ada kita punya bonet tu. Cat bercalak, kita takut berkarat lah. Ok, ni dah ngam dah. Dengan tulisan emblem Asia tu pun dia ngam-ngam je. Kalau tidak, kena buka lah tulisan Asia tu, emblem Asia tu. Ok, kita pergi ke belah kiri pula. Sama juga untuk tebuk lubang, kita nak tandakan tempat kita nak tebuk tu. Saya pakai double sided tape, tampalkan dekat atas start tu dan kita settingkan dekat bonnet tu. Kalau dah ngam, cabut dia punya pelekat dia, kertas pelekat tu, supaya dia boleh melekat tinggal dekat bonnet dan kita tebuk. Pakai saiz 6. Okay, setting balik sama juga macam tadi, double sided tape, tampal antara dua start tu, lebihkan dia punya double sided tape, buka sikit dia punya kertas penampal ataupun buka terus pun boleh. Lepas tu settingkan, siapa yang kaburkan ni, tak nampak cara kita dekatkan, tinggalkan dekat double sided tape tu dekat bonnet dan kita tanggalkan lampu. Lagi lapik dekat lampu dan tebuk lubang.
Sama juga yang sebelah kanan tadi, yang kat sini saiz 8 lubang dia. Selesai. Setting balik, tengok ngam tak ngam. Okey, cun. Tapi sebelum pasang, kena cuci lah belakang ni, bonet ni, sebab serpihan-serpihan besi yang kita tebuk tu boleh menyebabkan karat. Okay, ni daripada dalam. Okay. Ikat macam tu je, satu je yang ikat, yang dua lagi tu pandai-pandai lah nak bagi kuat macam mana, letak double sided tape ke apa ke. Ok, selesai. Inilah rupanya. Video kena laju sebab full dia terlampau panjang. Ok, ni tak ada apa sangat sebab reflector tu tak pasang lampu. Saya tak buat lagi. Kalau dekat Indo ramai orang masukkan LED kat dalam tu, lagi cantik lagi. Ok, terima kasih menonton. Assalamualaikum.